Assalamualaikum teman-teman, saya Isaka Frita, kelas 9A. Saya akan memasak spaghetti carbonara untuk tugas IPS. Selamat menyaksikan. Untuk bahan-bahannya di sini ada spaghetti, tepung maizena, keju slice, keju mozzarella, bawang putih bubuk, ultra milk full cream, cornet, dan bawang bombay. Di sini ada tambahan yaitu blue bean. Kompor portable, pisau, sode, talenan, panci, gelas, dan sendok. Pertama-tama nyalakan apinya dan tutup pancinya yang berisikan air dan tunggu hingga mendidih. Lalu potong-potong bawang bombay. Jika airnya sudah mendidih, masukkan spaghetti-nya. Jika spaghetti sudah mendidih, lalu tiriskan spaghetti. Jika sudah ditiriskan, masukkan blue band dan cairkan blue band dengan api yang kecil. Jika blue band sudah cair, masukkan bawang bombay. Tumis bawang bombay hingga sedikit kecoklatan dan harum. Jika dirasa bawang bombay sudah harum dan sedikit kecoklatan, masukkan cornet dan tumis cornet hingga sedikit matang. Setelah itu masukkan susu full creamnya. Setelah dimasukkan susu full cream, masukkan keju slice dan keju mozzarellanya. Aduk-aduk hingga merata. Jika dirasa sudah cukup merata, masukkan spaghetti yang sudah ditiriskan tadi. Spaghetti dimasukkan, masukkan bawang putih bubuk. Lalu di sini aku melarutkan tepung maizena dan air. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu masukkan larutan air dan tepung maizena. Lalu aduk hingga merata. Jika dirasa sudah matang, taruh ke piring dan siap dihidangkan.